kontroversi terpalit Aliff masih tiada kesudahan. Apabila kekasih kepada penyanyi dan pelakon itu, yaitu Sarah Yasmin, dilihat mendedahkan beberapa WhatsApp. Menerusi message berkenaan dapat dilihat paparan message dipercayai NRF dan Aliff didakwa menyebut mengenai jenama produk kecantikan Kitsui serta menggelar jenama tersebut babi. Turut menjadi perhatian Emma dan Ceca turut dipetik dalam perbualan tersebut di mana NF dakwa Ceca mengatakan kenyataan dibuat Bella seolah try hard untuk membuatkan netizen percaya. Bukan itu saja, Aliff didakwa turut meluahkan rasa menyampah melihat video lakonan seseorang serta menggelar individu itu dengan perkataan tidak baik. Malah, Aliff berkata dia perlu bersabar dan NRF mengatakan pelakonan penyanyi itu tidak seorang karena dia ada bersamanya.